kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kabar baik, Kak Aruna. Nah, ketemu lagi nih di channel Aruna. Tempat belajar dan bermain bersama. Masih dengan tutorial slime. Seneng banget Aruna bisa hadir di hadapan teman-teman semua. Terus support channel Aruna ya. Asyik. Biar tambah semangat untuk upload video setiap hari. Makasih juga untuk yang sudah subscribe. Jangan lupa tekan tanda lonceng agar dapat notifikasi setiap Aruna upload video baru. Untuk yang belum subscribe, buruan subscribe ya teman-teman. Ingat, subscribe itu gratis. Nah, kali ini Aruna mau bikin slime apa ya? Aruna mau bikin slime dari lem glukol. Kenapa lem glukol? Karena banyak yang bertanya, bisa nggak kak kalau bikin slime dari lem glukol? Bisa dong. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya hingga usai ya teman-teman. Ingat, jangan di skip ya. Asyik. Yuk langsung ke bahan-bahannya. Pertama, lem glukol. Ini Aruna pakai yang udah ada di rumah aja. Jadi maaf udah nggak ada labelnya. Kedua, lem cair. Aruna pakainya lem povinal. Ketiga, sabun cair. Aruna pakainya sabun Shinzui. Ini opsional aja ya teman-teman. Aruna pakai biar slime-nya wangi aja. Keempat, gong. Ini belinya di apotek ya. Kelima, warna makanan. Ini opsional juga, jadi nggak pakai pun nggak apa-apa. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan lem glukol. Maaf ya, punya Aruna ini lem udah agak lama, jadi udah nggak ada labelnya. Tuang secukupnya. Kedua, siapkan lem povinal. Ini sebagai tambahan aja, agar daya rekat slime lebih bagus. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, tambahkan sabun Shinzui. Untuk sabun ini hanya opsional aja ya teman-teman. Jadi nggak pakai juga nggak apa-apa. Aruna pakai sabun karena untuk dapat bau wangi ya. Soalnya bau lem glukol agak kurang sedap. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini jadinya mirip bubur ya teman-teman. Aruna tambah lagi dengan sabun agar baunya tambah enak. Terakhir, Aruna tambah dengan gong.
ini cukup satu tetes saja. Kembali aduk-aduk. Nah, adonan mulai menggumpal. Cukup berat jika diaduk menggunakan sendok. Aruna aduk pakai tangan ya, teman-teman. Nah, udah jadi deh. Yuk sekarang kita mainkan. Tekstur slime glukol ini lebih lembut, teman-teman. Enak banget saat dimainkan. Kelemahannya cuman agak lengket. Tapi tetap enak banget kok. Yuk kita mainkan dalam mode ASMR. Jangan lupa naikkan volume audionya ya. Nah, biar menarik, Aruna tambah dengan pewarna makanan. Aruna ambil warna orange. Aruna campur sambil mainkan ya, teman-teman. Wah, hasilnya bagus banget. Lembut banget di tangan. Gampang banget bikinnya kan, teman-teman? Sampai di sini dulu ya video dari Aruna. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Berikan komentar jika teman-teman sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!